Pemanasan sudah selesai. Siap, nak? Lumayan juga, nak. Kau makin baik. Lebih bagus lagi kalau kalian pergi. Kenapa kalian selalu berlatih di bawah pohonku dan selalu di siang bolong? Kau harus akui ini lebih praktis, Gilbert. Di sini akan lebih dekat kalau ada tanda dari... Oke, kita lanjutkan latihannya nanti. Penolong hutan! Teman-teman, ada apa kalian kemari? Tolong, kami perlu bantuan. Kalau kau punya masalah, kalian mengetuk pintu yang benar. Oh. Astaga, temanmu sedikit ketakutan, bukan begitu? Apa Yetinya sudah pergi? Oh, jangan cemas, itu Miguel, dia temanku. Temanmu tidak banyak bicara, ya? Ya, itu sebabnya kami di sini. Tunanganku sudah seperti ini sejak pagi. Aku harus menyeretnya kemari. Ini terjadi setelah dia makan salah satu buah ini. Nah, berikan padaku. Yang kau punya ini salah satu buah paling beracun di seluruh hutan. Salanum dulcamara pretificensis, atau lebih dikenal dengan beri darah. Kalau buah ini menyentuh bibirmu saja, kau akan kaku dalam hitungan detik. Dalam 24 jam kau akan mati. Ini alat pertahanan terbaik untuk melawan pemangsa. Jangan takut, pasti ada penawarnya. Benar kan, Gilbert? Oh, tentu. Mereka makan sesuka hati dan itu masalah kita. Oke, tentu ada penawarnya. Coba aku lihat arsipku sebentar ya. Di mana semuanya? Di bawah sana, kau tidak melihatnya? Tidak, benarkah? Aku harus pergi. Ini penawarnya, Canigosis rosasai, mawar di puncak gunung. Satu-satunya bunga yang tumbuh di puncak gunung tertinggi. Aku belum pernah melihatnya, tapi aku selalu bermimpi untuk punya satu sebagai koleksi. Jadi, sudah diputuskan, kita kirim saja Patricia, benar kan? Dan masalah selesai. Ada yang melihatnya? Oh, Patricia, kau di situ. Oh, itu lipstick yang bagus sekali. Morris, kurasa kita harus menemukan cara lain untuk mendapatkan mawar gunung ini. Dan sekarang kita butuh dua. Tuan Morris akan menyelamatkan Patricia? Benar, Tuan Morris? Tentu saja, Miguel. Tidak masalah. Ya, mungkin ini kesempatan bagus untuk menguji temuan baruku. Perlahan, Miguel. Bagus. Jangan khawatir, Jane Glow. Aku yakin kau akan baik saja. Patricia aman, Miguel senang. Lompatan harimau. Bagus sekali, Junior. Junior juara. Cara mendarat saja. Kita masih punya waktu. Masih ada waktu sampai matahari terbenam, sampai efek buah beri ini menjadi permanen. Mungkin Miguel masih 3 jam senang. Lagi.
semua baik. Tidak ada tulang yang patah? Tidak, kita terperangkap. Kita tidak bisa dapat bunganya. Ada jalan keluar ke sana. Miguel, bersiaplah. Pukul. Tidak, Miguel. Itu hanya kelinci kecil yang baik. Pertama-tama, aku tidak baik. Mengerti? Aku ada di tempat paling terisolasi di dunia. Di puncak gunung yang paling asing. Supaya aku bisa sendirian. Tapi tidak. Kalian ini kenapa? Aku sudah menggali sarangku selama 4 tahun. Dan kalian datang membuat lubang di atap. Kalian tahu dia benar juga. Sekarang pergilah. Jalan keluarnya lewat sini. Tuan Morris, Miguel boleh memukul kelinci baik ini? Aku bilang aku tidak baik. Jalan masukku. Itu bukan salah kami. Hati-hati kelinci kecil baik. Harimau terbang. Aku bangga padamu, nak. Kau baik-baik saja? Tidak, aku tidak baik. Ada lubang lain di atap. Dan sekarang, bagaimana kita keluar? Semuanya kacau. Kita terperangkap. Cuma sisa 3 jam untuk selamatkan Jean-Claude. Ya, sepertinya aku punya ide. Diuji dulu. Maksudku kalau meleset dari lubang, dia akan menabrak batu, bukan? Oh tidak, aku yakin. Setidaknya dia punya 1 dari 5 kesempatan. 3, 2, 1, angkat! Banzai! Banzai! Oh, jangan khawatir. 1 dari 5 kesempatan, presentasi kemungkinan tidak pernah salah. Bisa naik sekarang. Yang satu ini untuk koleksiku. Sayang sekali keduanya harus dipakai. Apa yang terjadi, Gilbert? Kita di mana? Jangan khawatir, sayang. Semuanya akan baik saja. Nanti akan kujelaskan. Bagus, aku tidak perlu melihat kalian lagi. Dan maaf kalau aku tidak bilang terima kasih. Kelinci baik yang aneh. Jadi apa misinya berhasil? Tentu saja, teman. Sebenarnya kami temukan warna yang sempurna untuk lipstikmu. Lihat. Tidak, jangan sentuh itu. Tidak. Tidak ada pilihan. Sayang sekali.